warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya ingin kongsi kaedah urutan untuk masalah sakit leher seperti kepala susah nak pusing. Ada orang dia pusing kepala kanan, kiri boleh, belah kanan separuh je kan. Ataupun orang dia sakit, bila dia dongak dia akan terasa sakit di bahagian tengkuk. Ataupun bila tunduk dia akan terasa tegang. Okey, saya akan tunjukkan kaedah urutan untuk melegakan masalah tersebut. Okey, masalah ni terjadi disebabkan oleh ketegangan otot bahagian leher dan juga bahu. Ada juga berlaku masalah ini, biasanya berlaku kepada orang yang kerja je, duduk di office macam typing, buat kerja lama. Bila berjam-jam duduk statik dalam satu posisi tanpa ada regangan, pergerakan, maka otot akan mudah untuk tegang, mengeras dan akan membataskan pergerakan kita. Okey. Baik, saya akan tunjukkan tiga urat atau tiga jaluran otot yang akan membantu untuk melegakan masalah yang anda hadapi. Okey, pertama sekali saya tunjukkan di bahagian ini, di bahagian bahu. Okay, ini bahagian kiri saya. Bila tuan-tuan tekan bahagian ni, tuan-tuan boleh rasa ada bahagian otot yang... Bila kita tekan bahagian ni, tuan-tuan perlu fokuskan kepada otot yang tegang. Bila tekan ni, rasa otot tu tegang tak? Kalau tak tegang, cari mana dia. Okay, bila jumpa dan tekan tu, jangan tekan lembut sangat. Tekan sampai terasa sengal. Okay. Ulang-ulang. Boleh dilakukan tekanan ni minimum kita boleh buat dalam seminit lah. Kalau nak lebih pun tak apa. Okay, habis bahagian sebelah, kita buat sebelah lagi. Okay. Okay, mana bahagian yang tegang, terasa otot yang bonjol, kita tekan bahagian tu. Tekan. Kalau kita rasa bahagian ni kena keras, yang ni lembut. Okay, ni pemudah kan. Yang mana tegang itu lebih kan. Ha, buat lebih banyak kali. Okey. Sama juga dalam antara 1 minit ke 3 minit lah, boleh buat ulang. Okey, bahagian ni. Okey, kemudian yang kedua, jaluran otot leher ni. Okey. Daripada bawah telinga ni, dia akan turun ke sini. Ini jaluran otot dia yang kita nak ambil. Macam saya panggil bahasa mudahnya urat leher lah. Kita boleh tekan. Tekan. Betul-betul di atas jaluran urat tersebut. Ini kita boleh buat dalam antara 30 saat hingga 1 minit. Kita boleh buat tekan. Ulang-ulang. Okay. Kalau semasa kita tekan bahagian ni, kita ada terasa mana-mana point yang sakit, maka lebihkan tekanan pada bahagian tersebut. Okay, kita nak releasekan masa yang tegang tu, nak kendurkan urat-urat yang tertarik. Okay, ulang-ulang bahagian ni. Begitu juga dengan sebelah lagi. Tekan. Ha, jumpa biji yang keras, yang sakit. Okay, tekan lebih sikit. Buat lama-lama sikit itu. Okay. Okay. Anda yang tengok video ni boleh terus buat. Ha, boleh terus praktiskan. Fokus pada mana bahagian yang tegang, yang berketul. Bahagian tu kita nak lepaskan urat tu kan. Okey. Selesai bahagian leher. Okey, kemudian kita balik ke bahagian tengkuk. Di bahagian tengkuk, tengok saya punya bahagian tempurung kepala. Okey, bawah tempurung kepala ni ada, kalau kita pegang, kita boleh rasa ada lekuk di situ. Ada ruang kosong. Ada lekuk Okey. Di bahagian lekuk ni, okay, di bawah ni ada jaluran otot bahagian tengkuk. Ha, sini. Yang tadi leher ni di depan.
Dek, sekarang tengok di belakang eh. Okey, di sini. Tonton dirasa ada jaluran lutut tu. Okey, letakkan jari di bahagian lekuk tersebut dan tarik ke depan. Tarik eh. Tarik ke depan. Ha, tonton buat gerakan ni tak perlu rushing. Tenang je. Okey, bila tarik tu tarik bagi sampai terasa, jangan lembut sangat. Dia terasa sakit sikit apa. Jadi dia akan membantu kendurkan otot yang tertarik di bahagian tengkuk. Okey. Ulang-ulang ya, gerakan ni kita boleh buat dalam anggaran 1 minit atau lebih. Okey. Tarik. Okey, dah habislah kanan, kita balik kepada sebelah lagi. Okey. Ada ruang kosong sini, jaluran kosong. Okey, bawah ni ada urat dia. Okey, tarikkan ke tepi ya. Okey, kita nak kendurkan otot yang tegang. Kita tarik. Ha, kalau bawah cepat sampai bawah lah. Kita tarik dari atas sampai bawah. Ha, bawah ni serasa tegang ni. So, saya tarik lebih sikit. Kalau tuan-tuan bila tarik tu terasa sakit, okey. Boleh berhenti sebentar, tarik nafas, lepas nafas, kemudian sambung semula. Bila kita buat gerakan yang saya tunjukkan ni, teknik urutan ni, jangan keraskan otot eh. Jangan keraskan otot, jangan tahan nafas. Masa kita buat gerakan urutan yang saya tunjukkan dari mula tadi, kita punya muscle kita mesti lah kena rilis. Okay. Nah, mesti lah kena rilis. Nah, ni rasa setegang tu saya tadi. Okey. Tiga gerakan ni. Tiga poin ni. Pertama, bahagian bahu, leher dan tengkuk. Kalau tuan-tuan buat betul-betul akan terasa rilis, rasa longgar dan akan terasa ringan. Okey, sebagai tambahan, boleh buat regangan untuk riliskan tengkuk dan bahu. Okey, gerakan yang mudah eh. Daripada kerin, tangan saya, tangan kanan, tarik yang kepala ke tepi. Tarik. Jadi dia akan menarik otot di bahagian tengkuk leher ni sehingga ke bahagian bahu. Okey. Bila otot tertarik, bila kita lepas dia akan kendur. Tarik. Jangan tahan ni, dia lepaskan je otot tu. Relax, kita kena relax. Buat dalam 10 saat. Okey. Lepas. Tarik balik. Lepas. Tarik. Okey, dan kita ulang di sebelah lagi. Okey, kalau tuan-tuan yang memang sedang sakit yang agak berat, mungkin gerakan regangan ni susah nak buat. Buat setakat mana yang boleh saja. Jangan terlampau memaksa. Contohnya kalau tuan-tuan boleh tarik sebelah sini. Okey, sebelah sini terlampau sakit, tak perlu paksa. Okey, hanya buat sebelah saja. Okey, cuma fokuskan urutan yang teknik yang saya tunjukkan lagi tu, yang tadi tu buat lebih. Okey, gerakan ni kalau untuk tuan-tuan yang bermasalah, boleh buat gerakan ni pada, saya carangkan buat 3 kali lah. Buat sebelum tidur, bangun tidur, dan pada waktu tengah hari ke petang ke. So, buat 3 kali setiap hari. Mungkin dalam 3 hari, tuan-tuan buat akan rasa lebih rilis bagian tengkuk dan bahu. Okey, jadi sedikit nasihat kepada orang yang bekerja ofis, yang memang jenis duduk lama, statik, duduk lama dalam 4 jam, 5 jam, tak bergerak. Jadi tuan-tuan perlu buat sedikit regangan dan melonggarkan bahu, gerakkan bahu. Jadi benda itu akan mengurangkan risiko kepada masalah-masalah yang saya sebutkan di awal tadi lah. Okey, kepada anda yang rasa ilmu ini bermanfaat, silakan share. Sekiranya anda panjangkan kebahagiaan ini, maka anda juga akan mendapat pahala yang sama. Mudah-mudahan ia bermanfaat untuk anda dan juga rakan-rakan sekeliling termasuk keluarga anda. Okey, sebelum tu saya nak cerita kepada anda yang berminat untuk ikuti kursus urutan saraf alamin yang terdekat adalah pada 24 dan 25 hari bulan Februari ini.
2018 di Johor. Oke, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share. Sekian.